Por eso mismo hemos decidido confirmar el compromiso que nuestro país mantiene con la agenda climática, adelantando la presentación de una nueva contribución. Kecewa yang mendalam. Ternyata begini komentar Presiden Argentina, Alberto Fernandez, usai menyaksikan timnas kebanggaannya hanya bisa menang 2-0 atas Indonesia, yang notabene tim yang berada di peringkat 149 dunia. Pelatih tim kami terlalu meremehkan lawan, kita hampir malu kepada dunia, kata Fernandez dikutip online news dari Marca, Selasa 20 Juni 2023. Orang nomor satu di Argentina itu juga sangat menyayangkan keputusan pelatih Argentina Lionel Scaloni yang memilih untuk mengistirahatkan Lionel Messi dan Di Maria. Kita tim juara dunia, harusnya Messi dan Di Maria dibawa agar bisa menang dengan skor yang lebih layak, tegasnya. Memang sebelum laga, Alberto Fernandez turut memprediksi timnas Argentina akan menang besar saat melawan Indonesia. Hasil melawan Indonesia itu jauh di luar prediksi saya, lanjut Fernandez. Menghadapi Indonesia, Argentina tidak diperkuat Messi yang dipersilakan tak ambil bagian. Selain Messi, Scaloni juga tak membawa Angel, Di Maria, dan Nicolas Otamendi. Benar saja, keputusan Scaloni itu menjadi bumerang yang hampir merusak nama besar timnya. Timnas Argentina memang menurunkan beberapa pemain pelapis di laga tersebut. Sebut saja seperti Facundo Buonanotte dalam kurung masih 18 tahun, dan Nicolas Gonzalez di lini serang dan Giovanni Lo Celso yang dipercaya jadi jenderal lini tengah. Argentina sejatinya menguasai pertandingan, namun tim juara dunia itu juga dibuat kerepotan oleh serangan balik cepat timnas Indonesia. Emi Martinez, kiper timnas Argentina yang main penuh di laga tersebut, dibuat jatuh bangun oleh serangan cepat timnas Indonesia. Yang paling kelihatan saat dirinya tepis pakan Jenner di akhir babak pertama dan sundulan Bagot di awal babak kedua. Emi Martinez mengaku Argentina tampil dengan serius dan penuh komitmen untuk terus meraih kemenangan di tiap kompetisi. Kiper Aston Villa itu juga membantah timnya meremehkan Indonesia. Tur sudah berakhir. Selalu jadi kebanggaan untuk mewakili negara dengan komitmen dan keseriusan yang dituntut di tim ini. Dari itu kami tidak pernah meremehkan lawan, ujar Martinez di sosial media pribadinya. Lionel Scaloni sendiri mengungkap alasannya mengistirahatkan Lionel Messi. Dan ia memastikan bahwa dirinya tak meremehkan Indonesia. Bahwa pergantian pemain Argentina di laga ini bukan karena Indonesia lemah, tetapi saya ingin coba sesuatu yang baru dan mau bereksperimen sesuatu yang baru, ujar Scaloni pasca laga melawan Indonesia. Lionel Scaloni juga mengakui bahwa timnas Indonesia benar-benar menyulitkan timnya untuk mencetak gol. Hal itu bahkan sudah ia prediksi sejak awal. Laga melawan Indonesia berjalan seperti yang kita prediksi, kata Scaloni. Pasti tidak akan mudah dan benar saja kami kesulitan cetak gol. Akan tetapi para pemain tetap melakukan yang terbaik dan laga lawan Indonesia pun tidak berbeda bagi para pemain kami.